أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddunyawati waddin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ba Saudara rahimakumullah di setiap kali kita melakukan dosa entah itu dosa kecil ataupun dosa besar maka kita diperintahkan untuk segera beristighfar dan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, "Wa mu'minuna la'allakum Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang-orang mukmin -orang agar kalian beruntung. Di samping istighfar dan taubat, kita juga disunnahkan untuk berwudhu, kemudian mengerjakan sholat. Sholat inilah yang biasa dikenal dengan nama sholat taubat. Bagaimana cara mengerjakan sholat taubat? Berikut kami sampaikan penjelasan tentang tata cara sholat taubat. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. 1. Pengertian salat taubat. Salat taubat adalah salat yang dikerjakan karena melakukan dosa, baik kecil ataupun besar, dengan tujuan agar memperoleh ampunan Allah. Salat ini disebut pula salat istighfar karena terdapatnya istighfar di dalamnya. Sebagai manusia, kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah yang mudah lupa dan terjerumus ke dalam dosa. Karena itulah, kita punya kewajiban untuk terus beristighfar dan bertaubat dari dosa-dosa kita. Dan dari situ, maka sholat taubat tak hanya dianjurkan dilakukan sekali, tapi bisa dan boleh berulang kali. 2. Hukum Sholat Taubat Salat taubat adalah disunnahkan sebagaimana yang telah disepakati oleh para imam madhab dan ahli ilmu berdasar keterangan hadis dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ma min 'abdin yudnibu dhanban fayuhsinu ath-thahura thumma yaqumu thumma illa Tiada seorang hamba yang melakukan suatu dosa, kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri melakukan sholat dua rakaat, lalu ia meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Hadit riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Jadi, sholat taubat ini hukumnya hanya sunnah saja, tidak wajib. Ia berkedudukan sebagai penyempurna taubat, bukan syarat sahnya taubat. 3. Waktu sholat taubat Kapan sholat taubat ini dilakukan? Pertama, sholat taubat adalah termasuk sholat sunnah mutlak yang tidak terkait oleh waktu. Sehingga ia boleh dilakukan pada waktu kapan saja, baik siang ataupun malam, asal tidak pada waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Dan berikut adalah lima waktu yang dilarang mengerjakan sholat: pertama, setelah melaksanakan sholat subuh; kedua, saat terbitnya matahari hingga matahari naik sepenggalah. Ketiga, saat matahari persis berada di tengah-tengah langit hingga ia condong ke arah barat. Keempat, setelah melaksanakan sholat asar, dan kelima, saat menjelang matahari tenggelam hingga benar-benar sempurna tenggelamnya. Kedua, sebaiknya sholat taubat ini dilakukan dengan segera. Tidak diundur atau ditunda-tunda, karena pada dasarnya taubat itu diperintahkan dilakukan dengan segera, sebagaimana Allah Taala berfirman dalam Al Qur'an: إنَمَا عَلَى اللَّهِ wa Allahu aliman Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 17 Ketiga, sebagian ulama menyatakan bahwa waktu pelaksanaan sholat taubat yang utama adalah pada sepertiga malam yang terakhir atau di waktu sahar. Demikian ini karena mengingat keutamaan waktu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبِلْ يَسْتَغْفِرُونَ Dan di waktu pagi sebelum fajar, mereka selalu memohon ampun. Qur'an surah Az zariyat ayat 18. Diriwayatkan bahwa Nabi Yaqub alaihissalam mengakhirkan doanya hingga datangnya waktu sahar karena ia adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adakah orang yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan." Maka ketika Nabi Ya'kub sampai pada janjinya, ia berdiri untuk sholat di waktu sahar. Dan setelah selesai, ia mengangkat kedua tangannya kepada Allah dan berdoa. Ya Allah, ampunilah pengaduanku atas Yusuf, sedikitnya kesabaranku atasnya, ampunilah anak-anakku atas apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Lalu Allah memberi wahyu kepadanya. Aku mengampuni kamu dan mereka semua. 4. Jumlah rokaat sholat taubat Sholat taubat dikerjakan dengan dua rokaat, seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang telah disebutkan. 5. Niat sholat taubat Berikut adalah bacaan niat sholat taubat yakni usolli sunnat taubati rokaataini lillahi taala. Aku niat sholat sunnah taubat dua rokaat karena Allah Taala. Penting diingat bahwa yang wajib niat itu adalah hati, bukan lisan. Ucapan lisan hanya sekedar untuk membantu hati agar tidak lupa niat prakteknya bacalah niatnya sebentar sebelum takbiratul ihram lalu pas bersamaan kita membaca takbir Allahu akbar hadirkanlah makna niatnya di dalam hati 6 bacaan salat taubat pada prinsipnya bacaan dalam salat taubat adalah sama seperti bacaan salat pada umumnya Mulai dari takbiratul ihram salat hingga uluk salam, hanya saja setelah al-Fatihah di rokaat pertama, sebaiknya kita membaca Surat Al-Kafirun, dan di rokaat kedua setelah al-Fatihah membaca Surat Al-Ikhlas. Malah Ali Al-Qori berkata, "Ia membaca di salat ini dua surat ikhlas, yakni..." Kul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun dan kul ahad, surat al-ikhlas. Namun demikian, kita tetap boleh memilih membaca surat atau ayat mana saja yang kita inginkan selain dari kedua surat tersebut. 7. Tata cara salat taubat. Sebelum salat, berwudulah Lakukan wudhu dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Ini sangat penting, sebab seperti yang ditunjukkan hadith, bahwa termasuk syarat terampuninya dosa adalah melakukan wudhu yang baik dan sempurna. Imam Ibnu Kasir berkata, berwudhu dan sholat dua rakaat menjadi sangat dianjurkan ketika taubat. Diterangkan dalam hadith, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat dua rakaat, di mana ia tidak berbicara di antara keduanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Selesai wudhu, lalu berdirilah. Bacalah niatnya, Kemudian mulailah sholat taubat dengan takbiratul ihram. Lebih jelasnya, berikut adalah urutan praktek sholat taubat dari takbiratul ihram hingga uluk salam. Allahu Akbar wa asila. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم واليدين الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده وبحمد. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. وبحمد. وبحمد. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. ومن ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي, الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله sholat taubat ini dilakukan dengan sendirian, tidak berjamaah, tanpa didahului azan dan ikomah sebelumnya. Delapan, doa dan istighfar setelah sholat taubat. Setelah sholat taubat, kita dianjurkan untuk beristighfar dan juga berdoa. Pada prinsipnya, kita boleh membaca istighfar mana saja namun yang lebih utama tentu yang bersumber dari Al-Qur'an dan yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berikut kami sebutkan di antara bacaan istighfar dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama istighfar Nabi Adam alaihi salam yakni rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wahai tuhan kami kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami nisaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Qur'an surah Al-A'raf ayat 23. Kedua, sayyidul istighfar atau rajanya istighfar yakni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala 'ahdika wa wa'dika wa mastata'tu min abu alaya, wa abu bi dzambi faghfirli fa la illa anta. ya allah engkau adalah tuhanku tiada tuhan selain engkau engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain engkau. Ketiga, Istighfar ini sering dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menghitung dalam sebuah majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan istighfar ini seratus kali, yakni Rabbighfirli wa innaka antat rahim. Wahai Tuhanku, ampuni aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Keempat, berikut ini adalah istighfar pendek yang paling umum diucapkan. Jika kesulitan istighfar lainnya, maka setelah sholat taubat, bisa memperbanyak istighfar ini yakni astaghfirullahal aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung